Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah kepada singkat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, marhaban kami seluruh jemaah yang sebesar yang terhormati serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita pagi pada subuh untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini. Mari sama-sama kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahullah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya wal mursalin rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah fardu subuh rahimakumullah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah, pemilik alam semesta beserta segala isinya, yang menciptakan kita, yang merahmati kita. Semoga dengan segala amal-amal yang bermuatan kesyukuran kita kepada Allah, menjadi sebab Allah bukakan pintu-pintu nikmat lainnya untuk kita semua. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita, kita tergolong pengikut baginda yang insyaallah mendapatkan syafaat nantinya. Jemaah rahimakumullah, masih dalam pembahasan kita seputar kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hari ini kita akan membahas hadis ke-14 dari kumpulan hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Syarafuddin An-Nawawi. Hadis hari ini menggambarkan bagaimana komitmen yang begitu tinggi dalam ajaran Islam untuk melindungi nyawa seorang manusia. An Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalath as-sayyibu dhani والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga hal berikut. Pertama, orang yang sudah menikah yang kemudian berzina. Kemudian orang yang membunuh orang lain. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu,
Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tatkala meridhoi Islam sebagai agama satu-satunya yang benar, mengutus para nabi, menurunkan kitab suci, tujuan Allah di balik itu semua dirumuskan oleh para ulama dengan apa yang disebut maqasid syariah. 5 tujuan utama kenapa ada syariat Islam. Kenapa ada aturan-aturan dalam Islam. Yang pertama, apa tujuan Allah lewat aturan-aturannya? Hifzuddin. Bagaimana aturan-aturan ini bisa menjadi jaminan agama itu terpelihara. Disuruh kita sholat, disuruh kita puasa, disuruh kita berkurban. Ini semua adalah bagaimana kita jaga syiar-syiar agama itu tetap hidup di tengah masyarakat. Bagaimana termasuk pemeliharaan agama, ya, kita tak boleh paksa agama Islam ini kepada siapapun. Walaupun ini agama yang benar. La ikraha fid din. Tak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Kenapa? Orang yang memeluk satu agama dengan keterpaksaan, sebenarnya kita hanya menambah jumlah orang munafik baru di tengah-tengah umat Islam. Agama itu harus berangkat dari panggilan jiwa. Agama itu harus berangkat dari keyakinan yang begitu kuat dan kokoh. Kalau orang masuk Islam karena meyakini Islam adalah pandangan hidup yang benar, sistem kehidupan yang Allah ridhoi, insya Allah dia akan jadi Muslim yang baik. Yang kedua, hibzun nafs, memelihara jiwa. Memelihara jiwa. Jadi disuruh kita makan, disuruh kita minum, disuruh kita istirahat. Bahkan Nabi marah pada sahabat yang sholat terus, tidak tidur-tidur. Nabi juga marah kepada sahabat yang puasa terus, tak buka-buka dan tak makan sahur. Kenapa? Kita perlu jaga segala titipan Allah untuk kita ini. Dilarang kita membunuh diri, apalagi bunuh orang lain. Ini namanya hibzun nafs. Bagaimana dalam ajaran Islam terdapat jaminan kita memelihara jiwa yang Allah titipkan untuk kita. Yang ketiga, ada namanya hibzul aql. Dalam ajaran agama ada jaminan kita menjaga dan memelihara akal pikiran. Kita disuruh belajar. Tiap mukmin laki-laki, perempuan, belajar itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tiap muslim, laki-laki, perempuan, wajib mencari ilmu. Nah, jadi untuk apa? Supaya akal kita ini tajam. Di sisi lain, apa yang dapat merusak akal dilarang sama Allah. Dilarang narkoba, dilarang mabuk-mabukan. Untuk apa? Karena itu kalau dikonsumsi merusak akal. Bahkan dilarang kita untuk melakukan apa-apa yang bisa menyebabkan adiksi dan ketagihan. Kenapa? Kalau orang sudah ketagihan sesuatu, tak lagi dapat berpikir dengan baik. Sekarang bukan ketagihan judi saja, ya, pinjol pun bisa jadi ketagihan. Game-game online pun bisa buat ketagihan. Itu semua bisa merusak akal pikiran manusia. Yang keempat, hibzul irq. Ajaran Islam tujuannya apa? Menjaga keluarga dan kehormatan. Menjaga keturunan. Tiap manusia punya nafsu. Tapi Islam hanya menghalalkan hubungan badan lewat mekanisme perkawinan. Kalau orang ya kecelakaan dulu baru nikah, ini bukan ajaran Islam ini. Kalaupun banyak di tengah-tengah masyarakat seperti itu, tak akan pernah yang terjadi dan kebiasaan membenarkan yang salah. Kita perlu membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Islam menyuruh kita, anak yang lahir
dari perkawinan yang sah, itulah yang dinasabkan pada ayahnya. Kalau lahir dari hubungan gelap, kemudian baru nikah kemudian, ah ini tetap dalam status Islam disebut anak zina. Ya, atau dalam undang-undang disebut anak di luar nikah. Jadi, kenapa perlu jaga keluarga ini? Karena keluarga adalah benteng terakhir. Sekarang semuanya, kalau keluarga itu rapuh, maka agama kita pun juga akan rapuh. Dan yang terakhir, hibzul mal, memelihara harta. Gimana cara cari harta yang halal diatur dalam Islam? Apa-apa saja yang tergolong penghasilan yang haram dilarang dalam agama. Tujuannya apa? Supaya kita memastikan harta yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita belanjakan itu adalah benar-benar dari jalur dan jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah izinkan untuk kita gunakan. Nah, hadis yang tadi saya bacakan berkaitan dengan tujuan yang kedua, hibzun nafs. Ya, nyawa manusia ini begitu tinggi nilainya di sisi Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, lahadmul Ka'bah ahwanu indallah min iraqati damin muslimin bighairi haq. Runtuhnya Ka'bah, kata Allah. Kata Rasulullah, runtuhnya Ka'bah lebih ringan di sisi Allah dibandingkan seseorang menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Karena pada hakikatnya semua manusia harus menjaga kehidupan. Jangan gara-gara dianggap dia miskin berarti nyawanya pun murah. Tidak. Jangan gara-gara dia bodoh boleh saja dianiaya atau dinistakan. Tidak. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa, semuanya nyawanya itu bernilai. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, la yazalul mar'u ala fushatin min dinih ma lam yasfik daman haraman. Seorang itu masih dianggap baik agamanya selama dia belum menumpahkan darah orang lain tanpa sebab yang dibenarkan. Kalau tangan sudah ringan untuk memukul orang, membunuh orang, atau melenyapkan orang, ini tanda ada yang salah pada agamanya. Karena orang yang beriman akan memuliakan nyawa saudaranya, akan jaga nyawa dirinya sebagaimana menjaga nyawa saudaranya. Jadi hakikat pertama yang dapat kita tarik dari hadis Rasulullah kajian kita hari ini, la yahillu dami mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalau menghormati nyawa manusia secara umum itu adalah penting, lebih penting lagi kita jangan sampai membunuh sesama saudara muslim. Apalagi kita tahu dia sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika seorang itu sudah bersyahadat, baginya apa yang menjadi hak seperti hak yang kita miliki dan atasnya ada kewajiban sebagaimana kewajiban yang kita miliki. Dan kita ini disuruh menilai orang berdasarkan yang nampak. Kita enggak disuruh untuk membelah dada tiap orang. Itu betul enggak Islamnya dia? Enggak. Selama dia bersyahadat, menunjukkan tanda-tanda keislaman, ya sudah. Kita menilai berdasarkan yang tampak saja. Itulah hakikatnya. Jemaah rahimakumullah, ada sebuah peristiwa penting terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah perang yang berkecamuk, ada seorang sahabat Nabi namanya ya
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak dari sahabat Zaid bin Harithah, namanya Usamah bin Zaid. Ini masih muda, masih belasan tahun umurnya ketika itu. Di sebuah perang, Usamah laksana seorang kesatria yang pemberani, dihabisi musuh dan lawannya satu persatu. Sampai dia menghadapi seorang kafir yang hampir saja dilumpuhkannya. Duel pedang cukup panjang. Ketika dia hampir mau menghunuskan pedangnya ke perut orang kafir tadi, tiba-tiba kafir itu cepat-cepat ngomong, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Usama melihat ini syahadatnya ece-ece ini. Ini menurut Usama, kenapa? Kok bukan dari tadi ucap syahadat? Udah mau dihunuskan pedang, baru ucapkan syahadat. Tak peduli dia, orang tersebut udah mengucap dua kalimat syahadat, tetap ditikamnya. Dibunuhnya. Tetap dibunuhnya orang yang bersangkutan, walaupun sudah mengucap dua kalimat syahadat. Selesai perang, sampai kabar kepada Rasulullah, "Rasul, tadi Usama bunuh orang yang udah bersyahadat." Maka Nabi pun memanggil Usama. "Usama, sini sini. Ada apa Rasulullah? Sampai kabar kepadaku engkau membunuh orang yang udah mengucapkan dua kalimat syahadat. Betul enggak itu?" "Ya memang ada tadi Rasulullah, tapi orang itu syahadatnya ece-ece," katanya. "Udah hampir dia kutaklukkan baru ngucap syahadat." Lantas Nabi Muhammad bertanya, "Dari mana kau tahu dia mengucapkan syahadat itu ece-ece? Apa kau sudah belah dadanya sehingga kau katakan dia itu pura-pura?" Lantas Nabi melanjutkan wejangannya kepada Usama dengan mengatakan, "Wahai Usama, bagaimana sikapmu kalau nanti di hadapan Allah pada hari kiamat ucapan la ilaha illallah datang menggugatmu di hadapan Allah?" Seketika Usama terdiam, membayangkan betapa beratnya momen ketika nanti kita semua kembali kepada Allah, orang yang kita bunuh dia seorang muslim, terlepas muslimnya baik atau muslim yang buruk, tapi dia sudah mengucap dua kalimat syahadat. Bagaimana kalau ucapan la ilaha illallah, kata Rasulullah, menggugatmu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat? Terdiam Usama. Nabi mengulangi ucapan yang sama hingga tiga kali. Seketika itu Usama berkata, "Aku berharap aku belum masuk Islam ketika aku bunuh orang tersebut." Kenapa? Menggambarkan betapa beratnya pertanggungjawaban seorang muslim membunuh saudaranya yang udah mengucap dua kalimat syahadat. Padahal Usama ini termasuk di antara remaja di kalangan sahabat yang paling disayang Rasulullah. Karena bapaknya ya, Zaid bin Harithah, itu anak angkat Nabi. Maka Usama ini macam cucu Nabi juga. Ya. Tapi lihat bagaimana ucapan Rasulullah kepada Usama yang membuatnya sampai berkata, "Aku berharap di momen aku bunuh orang tersebut, aku belum masuk Islam." Kenapa? Karena kalau kemudian dia baru masuk Islam, Islam itu dapat menutup lembaran kelam di masa lalu. Ini dia sudah buat sebuah dosa besar ketika dia sudah berislam. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi tidak boleh kita membunuh sesama muslim, membunuh orang yang zahirnya Islam. Apakah larangan membunuh muslim itu sifatnya mutlak? Tidak. Ada tiga kasus pengecualian kita boleh membunuh muslim. Muslim boleh dibunuh,
Boleh. Tiga alasan saja yang membolehkan. Dalam kondisi di luar tiga hal ini, tak boleh kita bunuh. Yang pertama apa? As-sayyibul zani. Orang yang sudah menikah, kemudian dia berzina. Bapak Ibu, zina apa maknanya? Hubungan badan pria dan wanita di luar ikatan perkawinan. Maka ada perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum nikah, orang yang masih lajang. Tapi ada juga zina yang dilakukan orang yang sudah nikah. Nah, makanya kalau kita lihat, kedua bentuk perzinahan ini beda hukumannya. Kalau orang masih lajang, belum punya istri, belum punya suami, lantas dia berzina, boleh jadi dikatakan, oh ini dia sudah begitu kuat dorongan nafsunya, tak ada tempat penyaluran. Ya, maka hukuman bagi para penzina laki-laki dan perempuan yang masih lajang, belum nikah apa? Dicambuk 100 kali. Dan ini masuk hukuman hudud. Apa makna hukuman hudud? Hukuman yang diatur oleh Allah secara langsung yang tak boleh dikotak-katik manusia. Allah yang buat aturan. Ini haknya Allah. Kalau ada yang berzina, dia belum nikah, dicambuk 100 kali. Boleh enggak kalau dikurang? Enggak boleh. Boleh enggak kalau ditambah? Tambah silakan, tapi hak Allah dikerjakan. Lebih dari itu, haknya hakim untuk menambah. Jadi, jamaah rahimakumullah, boleh enggak hukuman cambuk diganti dengan hukuman lain? Tidak, karena disebutkan secara teks, hukuman bagi penzina adalah mi'atu jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah. Ya. Penzina laki-laki, penzina perempuan, cambuk keduanya kalau dalam kasus keduanya belum menikah. Berapa? 100 kali cambukan. Selain itu, ditambah hukuman berikutnya apa? Diasingkan orang itu. Jangan lagi orang udah berzina di sebuah tempat, dibiarkan tinggal di tempat itu. Dalam hukum Islam disuruh yang lajang tadi buang dia ke tempat lain. Tujuannya apa? Biar jangan ya menyebarkan kebiasaan buruk itu. Jadi sengaja dia dibuang dari kampung halamannya, ini penzina, pergi. Nah, di tempat baru diharapkan dia dapat menata ya kehidupannya yang baru dengan lebih baik. Orang belum tahu dia pernah berzina, orang belum tahu dia ya mungkin telah melakukan. Tapi di kampung halamannya, ah, ini perlu ada sanksi. Bahkan cambukan itu bukan di tempat sepi. Falyashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah ketika dicambuk sekali itu disaksikan oleh orang banyak. Karena tujuan dari hukuman bukan hanya buat jera bagi pelaku, tapi juga menanamkan ketakutan bagi yang belum berbuat. Supaya yang belum buat, jadi kalau misalnya lah di Indonesia ini ada ya katanya kekhususan syariat Islam di Aceh, tapi yang dicambuk itu belum macam aturan agama juga, karena masih sifatnya takzir, dicambuk di depan orang banyak siap sholat Jumat supaya ditengok orang ini. Tapi tetap dari sisi bagaimana kuantitas hukuman ya belum sesuai. Nah, tapi itu adalah bagian dari upaya menghidupkan kembali bagaimana aturan-aturan sebagaimana yang diatur dalam Islam. Nah, sedangkan orang yang berzina, sedangkan dia sudah menikah, hukumannya apa? Dirajam. Rajam itu maknanya apa? Dilempari batu sampai dia mati. Dan itu juga disaksikan oleh orang banyak. Mungkin bagi sebagian, ya, ini hukuman barbar kali ini. Hukuman kok keras kali begitu. Itulah cara, kalau kita lihat, jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menanamkan kebencian terhadap perbuatan itu.
Berapa banyak orang berzina sekarang? Ya, bahkan di zaman sekarang, kalau sama-sama mau, bukan pidananya itu katanya. Yang pidana itu kalau satu pihak merasa dipaksa, pihak yang lain memperkosa. Itu yang dianggap pidana, yang bisa dihukum. Tapi kalau sama-sama mau, ya sudahlah, itu kan bukan pidana. Kalau masyarakat tidak memandang itu sebagai perbuatan buruk, lambat laun, kalau kita lihat. Ini saya sekitar 2 pekan yang lalu, ada mengisi pengajian, dan ada seorang dari salah satu ASN yang mengurusi masalah ini, termasuk dia cerita apa latar belakang. Ini sempat heboh, pemerintah mau membagi alat kontrasepsi dan memperkenalkannya kepada anak-anak di bangku sekolah. Alasan dia mengatakan, itu Ustaz, di beberapa, bahkan kabupaten kota di Sumatera Utara, ini yang lebih parah lagi, bukan sekedar zina, tapi angka incest. Incest itu artinya apa? Hubungan saudara. Abang menggauli adik perempuannya, kakak digauli adik perempuannya, itu angkanya cukup memprihatinkan. Bahkan kalau mau jujur, ya, angka di beberapa provinsi di Pulau Jawa ini cukup mengkhawatirkan sekali. Di kalangan usia-usia remaja di bangku sekolah, nah ini bahkan bisa dikatakan udah lebih banyak yang berbuat demikian dibanding yang belum pernah berbuat. Nah, tapi saya sampaikan, kalau dibagi-bagi, dikasih tahu, tanpa ada pendidikan agama yang betul, ini namanya menyuruh orang, saya bilang. Ini tak bisa kita sekedar mengajarkan untuk pakai alat kontrasepsi. Yang perlu diperkenalkan dulu apa? Ini perbuatan yang buruk. Lihat bagaimana dulu ada seorang pemuda minta izin kepada Nabi mau berzina. Nabi, izinkanlah aku berzina. Coba bayangkan kalau ada anak kita datang menghadap kita, ya, mak, boleh enggak aku berzina? Gimana sikap kita? Tapi lihat bagaimana Rasulullah dengan begitu bijak mengajak si anak muda tadi untuk berpikir. Nabi berkata, kalau kau punya ibu, ada orang mau berzina dengan ibumu, kira-kira kau terima enggak? Oh, enggak terima lah aku. Masa ada orang mau menzinai makku? Begitu juga, enggak ada orang di muka bumi rela maknya kau zinai. Kata Nabi. Kemudian, kalau kau punya kakak atau punya adik, ada orang kemudian menzinai kakak atau adikmu, gimana perasaanmu? Oh, enggak terima aku, Nabi. Begitu juga, enggak ada satupun orang di muka bumi rela kakak atau adik perempuannya kau zinai. Gimana kalau kau punya anak perempuan? Ada orang datang menzinai anak perempuanmu. Kau rela? Oh enggak, Nabi. Begitu juga, tak ada satupun ayah di muka bumi yang rela kau zinai anak perempuannya. Dialog sebentar. Tapi apa yang terjadi? Anak muda tadi berkata, sebelum aku berdialog dengan Nabi, tak ada yang paling kuinginkan di muka bumi ini melebihi berzina. Namun setelah berdialog dengan Nabi, tak ada yang paling kubenci di muka bumi ini melebihi zina. Jadi kalau sekedar dikasih tahu, ini alat kondom ini alat kontrasepsi ini, tapi dalam hatinya tidak didanamkan kebencian terhadap perzinahan, ini jauh lebih bahaya dibanding kondisi sebelum diperkenalkan. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kenapa Islam membolehkan bahkan yang sudah nikah berzina dibunuh karena dilempari batu sampai dia mati? Tujuannya apa? Menanamkan komitmen kesucian di tengah masyarakat, supaya masyarakat benci perbuatan itu, supaya masyarakat tak rela kalau ya lingkungannya, masyarakatnya udah terbiasa. Ya, ini kan bahaya sekali, sering sekali di momen masuk hari Valentine dibuatlah acara, ujungnya apa? Alat kontrasepsi berserakan di mana-mana. Yang hadir anak-anak muda.
Malam tahun baru juga diisi dengan hal-hal yang sangat jauh. Bahkan bisa dikatakan sebab utama turunnya murka Allah. Kalau sudah satu penduduk negeri menganggap biasa perzinahan, maka tinggallah kita menanti bagaimana Allah turunkan azab bagi kita. Apalagi kalau tidak ada yang vokal berbicara dan mengkritisi. Jadi ini yang pertama. Dulu di zaman Nabi, ada seorang wanita namanya dari Bani Ghamid, wanita Ghamidiyah. Dia berzina, tapi gara-gara siap berzina tadi dan dia sudah nikah, nyesal kali perempuan itu. Rupanya perempuan itu hamil dari hubungan perzinaannya dengan laki-laki lain. Ketika itu dia lapor sama Nabi, "Nabi, aku siap untuk dirajam, dilempari batu." Ketika itu Nabi tahu dia sudah hamil. "Kalau begitu kau kandung dulu anakmu ini sampai dia lahir. Habis itu baru kita tengok." Setelah selesai 9 bulan, balik lagi perempuan tadi. "Nabi, aku sudah siap untuk dirajam." Tapi Nabi melihat bayinya itu, kalau maknya itu dirajam, siapa yang nyusui maknya? Nabi berkata, "Kalau begitu kau susukan anakmu ini 2 tahun sampai dia besar." Udah 2 tahun si anak disusukan, si ibu yang berzina tadi balik lagi menghadap Nabi. "Nabi, aku siap untuk dirajam." Maka Nabi pun kemudian mengeksekusi rajam bagi wanita tadi. Ketika salah seorang sahabat Nabi melempari batu sampai terciprat darahnya, dimaki oleh sahabat tadi, wanita itu, Nabi berkata pada sahabat yang memaki, "Jangan kau katakan sedikit pun yang buruk tentangnya. Sesungguhnya sekiranya taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk yang ada di muka bumi, niscaya Allah akan terima." Artinya apa? Orang mungkin buat salah di masa lalu, tapi ketika dia bertaubat betul, boleh jadi walaupun dia dibunuh lewat mekanisme rajam, itu tanda Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini yang pertama. Kalau orang sudah menikah, berzina, halal darahnya dibunuh. Tapi siapa yang mengeksekusi? Apa boleh masyarakat main hakim sendiri, lempari pakai batu? Tidak. Tetap mekanisme pelaksanaan rajam harus dilakukan oleh ulil amri, pemerintah. Nah, gimana kalau pemerintahnya enggak ada aturan rajam dalam hukum kita, yang ada KUH perdata pidana, ya, itu yang dipakai? Maka para hadirin, satu ingin saya sampaikan. Ketika kita tak menerapkan aturan Allah dalam kehidupan kita, hukuman-hukuman buatan manusia ini tak menggugurkan hukuman di akhirat. Misalnya orang mencuri, hukum Islamnya apa? Dipotong tangan. Dia terima dipotong tangan, maka dia tak akan dihukum lagi di akhirat kalau udah nyesal dengan potong tangan. Tapi kalau dia mencuri di penjara, apakah penjara di dunia mengurangi hukuman di akhirat? Enggak. Tapi ketika hukuman hudud kita laksanakan, maka ini yang pada esensinya mengurangi hukuman di akhirat. Karena kau sudah dihukum dengan aturan Allah di dunia, Allah tak hukum lagi untuk dosa yang sama. Kalau kita udah betul-betul insaf dan taubat. Nah, jadi ini salah satu poin. Ya, tapi tentunya gak bisa kita terapkan syariat ini tanpa ada political will. Karena tetap eksekutor adalah yang buat undang-undang, pemerintah. Nah, jadi kalau tidak dilaksanakan dan tidak dijadikan sebagai acuan hukum, tak bisa kita terapkan sendiri. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, boleh membunuh orang kalau yang kita bunuh itu adalah seorang
pembunuh. Ini yang kita sebut dengan hukuman qisas. Pembunuh boleh dibunuh. Tapi sekali lagi, eksekutornya siapa? Lewat putusan pengadilan. Jangan kita main hakim sendiri. Ini dah bunuh, ku bunuh dia. Tak boleh. Nah, jamaah rahimakumullah. Pembunuhan dalam Islam itu ada tiga macam. Dan pembunuh yang boleh dihukum dengan qisas hanyalah satu bentuk pembunuhan. Enggak semua yang membunuh boleh dikisos. Ada bentuk pembunuhan pertama namanya qatlul amdi, pembunuhan yang sengaja. Pembunuhan yang sengaja ini gimana? Pertama, memang dia gunakan alat yang sifatnya membunuh. Yang kedua, ditambah ada perencanaan dan motif untuk membunuh. Itu namanya pembunuhan sengaja. Kalau seorang dengan sengaja membunuh orang lain, lewat mekanisme pengadilan bisa dikenakan hukuman qisas. Apa yang dia lakukan kepada korbannya, hukuman diberikan, dia diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan korbannya. Kalau dia membunuh korban dicekik, nah, keluarga korban bisa minta, ini dia dibunuh juga dengan cara cekik. Kalau dia ditembak di kepalanya, maka keluarga korban minta juga, kami mau dia ditembak juga di kepalanya. Di tempat yang sama dia bunuh saudara kami. Nah, ini namanya qisas. Tapi ada pembunuhan dua bentuk yang lain. Ini pembunuhan yang gak bisa dianggap sengaja dan tidak dapat dihukum dengan qisas. Yang kedua namanya adalah pembunuhan karena kesalahan. Dia mau nembak burung, tapi yang kena orang. Gak ada niat sedikit pun mau nembak orang, tapi perlu nyasar kena orang. Nah, ini namanya qatlul khata, membunuh karena kesalahan. Boleh gak dihukum dengan qisas? Enggak. Cukup dia bayar uang darah. Yang kedua, ini yang menarik, namanya qatlu syibhil amdi, pembunuhan yang mirip sengaja. Mirip sengaja, tapi gak sengaja. Contohnya gimana? Ada orang mau buat surprise, ya, mau aku kejutkan lah, ya, mungkin pas dia ulang tahun atau apa, dikejutkannya. Begitu masuk, rupanya pas pula malaikat Israel mau cabut nyawa, dikejutkan, langsung sakit jantung dan akhirnya meninggal. Zahirnya kawan ini meninggal karena dikejutkan, tapi menurut kebiasaan dikejutkan ini tak sampai lah bisa bunuh orang. Maka ini dia tidak ada niat membunuh, tapi perbuatannya itu disandingkan dengan peristiwa kematian sehingga dianggap inilah sebabnya kenapa dia meninggal. Oh, dikejutkan sama si Pulan. Maka karena sifat mengejutkan itu tidak sampai membunuh pada biasanya, enggak dianggap itu sebagai pembunuhan sengaja. Hukumannya pun cukup bayar uang darah. Berapa uang darah? 100 ekor unta. Ah, makanya kalau ada kasus-kasus TKW dianggap membunuh majikan, itu sampai uang darahnya miliaran, ya pantas. Karena satu ekor unta 35 juta, dikali 100, 3,5 M tuh Bapak Ibu. 3,5 M, itu kalau acuan standar. Maka jiwa manusia itu mahal. Jangan kita anggap enteng yang menyewa manusia. Gara-gara sering nonton film action, sikit-sikit tembak orang. Nanti terbawa juga. Ya, kadang-kadang seakan-akan nyawa itu gak ada nilainya. Tidak. Tidak halal nyawa seorang pertama tadi, kecuali dia penzina yang sudah nikah. Yang kedua, karena dia membunuh orang lain dengan sengaja, maka lewat putusan pengadilan dapat dijatuhkan hukuman qisas kepada yang bersangkutan. Kalau dia membunuh, maka dia dibunuh. Yang ketiga, ini yang menarik, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Apa sebab yang boleh kita membuat seorang itu dibunuh? Orang yang dengan sengaja meninggalkan agamanya
dan membuat perpecahan di tengah masyarakat. Inilah yang disebut dengan orang yang murtad. Bapak Ibu, terkait dengan hukuman murtad ini, ada dua pandangan ulama. Murtad yang bagaimana yang boleh dibunuh? Apakah semua orang murtad yang dulu Islam, kemudian dia tinggalkan Islam, ini kemudian layak dibunuh? Ada hadis Nabi yang sifatnya umum. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang gonta-ganti agamanya, maka bunuh dia. Dipahami, orang murtad, kondisi apapun dia, berarti dia halal darahnya. Tapi sebagian besar ulama, ini juga masuk pandangan ulama kontemporer zaman sekarang, hukuman bagi orang yang murtad ini dibatasi pada orang murtad yang mempromosikan kemurtadannya. Jadi ada orang udah tukar agama tapi diam-diam. Kalau udah diam-diam kan gak tahu juga kita. Tapi ada orang udah murtad, sengaja dia buat video YouTube. Aku ini keluar dari Islam sengaja. Kenapa? Gak betul Islam tuh. Dia propaganda orang supaya menjelekkan Islam. Atau kemudian dia buat di media sosial dengan penuh bangga. Dia dibaptis kemudian. Untuk kemudian dia jelek-jelekkan agama sebelumnya. Ini yang perlu. Apa kemudian ditertibkan. Kenapa? Karena Islam pun tak pernah paksa dia masuk Islam pertama. Tak pernah dipaksa dia masuk Islam pertama. Tapi kalau ada orang ganti agama seperti ganti baju. Hari ini Islam, besok keluar lagi. Nanti mau kawin dia sama muslimah, masuk Islam lagi. Habis itu ditariknya pula istrinya jadi agama di luar Islam. Nah ini namanya mempermainkan agama. Islam tak paksa kita masuk. Tapi kalau kita sudah komit masuk Islam, jangan permainkan ajaran agama. Jangan pula promosikan untuk meninggalkan ajaran agama itu dengan mudah. Nah, ini bagian ketiga. Kalau ada orang meninggalkan agamanya, mempromosikannya, menyelisihi jemaahnya, ya, maka ini masuk dalam kelompok yang ketiga, yang halal darahnya. Tapi tentu saja kembali eksekusi terhadap kelompok ini gak boleh main hakim sendiri masyarakat. Kembali dikembalikan kepada putusan pengadilan. Jadi ulil amrilah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi untuk itu kadang-kadang ada orang murtad tanpa menyadarinya. Tanpa menyadarinya. Gimana? Ada orang murtad, tahu dia dengan sengaja, dia proklamirkan, aku udah keluar Islam katanya. Aku masuk agama A atau agama B. Bahkan dia ikut ritual agama itu. Ini jelas murtad. Tapi ada orang, dia keluar Islam tanpa dia sadar. Apa itu? Contoh kecil, orang yang ingkar terhadap sholat. Rasulullah pernah mengatakan, al-farqu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dan orang di luar Islam adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat, maka sungguhnya dia telah kafir. Itu tegas. Jadi orang enggak salat itu dua macam Bapak Ibu. Ada orang enggak salat karena malas. Sholat bang, aduh capek kali, malas sekali aku sholat. Ini berdosa, kalau udah terbiasa karena kemalasan, tak sholat, lama-lama jadi dosa besar. Ya, menggampangkan enteng. Tapi kalau ada orang sholat, ala apa itu sholat, tak penting yang sholat itu. Hah? Gak ada guna, bahkan berfilsafat pula dia, itu banyak yang suatu korupsi juga nya itu, gak penting sholat. Kalau ada orang udah tak sholat, berargumentasi untuk mengingkari keutamaan sholat dan kewajiban sholat, ini bisa kufur.
gara-gara perkataannya. Makanya dalam Islam, kalau terjadi seperti ini apa? Sebelum dieksekusi, istitab dulu, diminta bertobat. Minta bertobat, panggil dia. Nah, ini kan banyak sekali zaman sekarang, orang-orang bodoh ngaku alim. Ada yang bilang bisa bahasa semut, ada yang bilang bisa cerita sama malaikat. Ya, nah, yang aneh-aneh. Kemudian dipanggil klarifikasi pun, ya, kadang-kadang mangkir. Nah, di sini kadang-kadang sasarannya siapa? Ya, masyarakat awam yang kadang-kadang bisa dipermainkan agamanya. Ini bahaya sekali yang seperti ini. Nah, kita ikut orang yang sesat, lama-lama kita keluar dari Islam. Mengingkari satu persatu, ya, dari rukun iman. Mengingkari satu persatu dari rukun Islam. Sholat dia tak lakukan, puasa dia ingkari, zakat dia gak mau keluarkan walaupun apa dengan alasan apa? Gak penting tuh zakat. Atau bahkan ketika sudah mampu pun tak mau dia haji. Dia bilang, haji gak perlu di sana. Keliling asrama haji aja udah bolehnya itu. Ya. Kalau sampai merubah-rubah sesuatu yang sudah jelas ketentuannya dalam agama, ini hati-hati. Karena kita pun bisa kufur dan keluar agama lewat cara yang gak pernah kita sadari. Nah, jadi di sini ketika Nabi mengatakan orang yang meninggalkan agamanya bukan hanya ketika dia ngomong aku murtad atau aku masuk agama A bla 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 atau dia ikuti ritual agama lain yang khusus di sana dibaptis pula dia atau di apain. Nah, tapi juga ketika dia mengingkari rukun iman, mengingkari rukun Islam, kemudian loyalitasnya tidak lagi kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang beriman, dibelanya pula orang-orang kepentingan orang-orang kafir, ini bisa jatuh kepada kekufuran lewat cara yang tak pernah disangka-sangkanya. Jadi ini masuk juga dalam keumuman yang ketiga. Jadi marilah kita jaga dan pelihara jiwa sesama muslim. Ya. Kemudian kita hindari hal-hal yang sifatnya membuat darah kita menjadi halal. Ya, yang sudah menikah, menikah itu perisai dari berzina. Jangan pula udah nikah berzina juga. Ya. Yang kedua, jangan kita ini membunuh orang dengan sengaja. Ya, karena bayangkan pembunuh pun dapat diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan korbannya saat dia bunuh. Dan yang ketiga, Islam ini udah anugerah Allah yang paling besar. Jangan kemudian kita tinggalkan Islam ini ya lewat cara yang langsung ataupun lewat cara-cara yang tidak langsung kita murtad dan keluar dari ajaran Islam yang benar. Ini pengantar dari saya terkait hadis yang jadi tema pembahasan kita di pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar, sebelum kita tutup dengan doa dipersilahkan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Satu sisi kita melihat pembahasan tentang agama ini ada yang segmennya untuk orang umum, ada segmennya untuk orang khusus. Dalam Islam ada spesialisasi bidang ilmu, kita disuruh belajar tentang Injil, tentang kitab suci agama-agama lain. Itu ada Imam Al-Biruni. Imam Biruni orang pertama yang menerjemahkan kitab Bhagavad Gita. Ini kitab suci orang Hindu
ke dalam bahasa Arab. Dia 6 bulan observasi di kuil di India. Untuk apa? Supaya tahu. Tapi tujuan akhirnya apa? Supaya tunjukkan kebenaran bersama dengan Islam, bukan dengan agama lain. Ya. Kita pun ada juga belajar Kristen misalnya. Ada ilmu kristologi. Ngapain pula lah ustaz nih belajar tentang Kristen? Ya penting. Karena kita enggak bisa hindarkan ada debat nanti. Karena dalam perdebatan agama menyuruh wajadilhum billati hiya ahsan. Namun perlu ditengok segmennya. Kalau dia bicara di depan kalangan sendiri apa? Dia muslim bicara di tengah-tengah orang Islam. Di tengah-tengah orang Islam. Dia mau sampaikan mana kerancuan pada apa namanya? Akidah sebelumnya dan sasarannya ya ke orang Islam. Dia orang Islam disasarkan pada orang Islam. Ini yang enggak ada masalah. Tapi ketika masalahnya sekarang ceramah agama untuk orang khusus pun di YouTube kan, jadi tonton juga oleh tonton Muslim sehingga mereka merasa terganggu, kan begitu. Nah, kalau pada perdebatan ini kan forum umum, mau datang Muslim, mau tonton Muslim, ya silakan. Karena memang sama-sama kita ingin pertahankan agamaku yang paling benar, kan begitu. Nah, dalam konteks kita bercerita, yang saya katakan tadi, ini orang udah murtad. Kalau dia ngomong hanya kepada kelompok barunya, ya gak apa-apa. Tapi ini justru sengaja dia ingin mengajak yang lainnya untuk murtad bersama dia. Nah, ini yang sesuatu yang agak menimbulkan juga satu atmosfer dan kondisi yang ya menjadi ketegangan antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Nah, jadi perbedaan itu pasti ada. Dan kita perlu orang-orang yang memang spesialisasi di bidang itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi satu sisi, sebagaimana kita tak pengen ada orang Islam kemudian mempromosikan kemurtadannya, di sisi lain, orang yang, makanya macam Yahya Waluni, ya dulu Insan Moko Ginta, ini mereka gak mau dibilang mu'alab. Kami gak mu'alab, kami muhtadin. Orang yang dapat hidayah katanya. Tapi satu sisi, dilihat dia segmennya itu debat atau segmennya itu untuk kalangan orang Islam saja. Ini tentunya dua hal yang berbeda cara pendekatan. Jadi kadang-kadang ya problemnya apa yang menjadi kajian untuk kalangan khusus pun karena dia di video ditonton juga oleh apa namanya sehingga akhirnya menjadi ya dianggap untuk khalayak umum padahal enggak. Demikian Ibu ya. Ada yang lain silakan. Ya. Artinya kita jalan-jalan dirampok orang gitu. Lalu dia mau bela diri. Iya. Dia terbunuhlah hak itu. Iya. Kemana hukumnya? Iya. Membela diri terhadap upaya-upaya yang ingin ya merampok kita, merampas kita, bahkan membunuh kita, itu punya bab khusus dalam kitab fikih namanya daf'us sa'il. Membela diri ini ya enggak termasuk dalam kategori membunuh yang dilarang. Karena sebenarnya dia, kalau enggak dia bunuh, dia yang dibunuh, kan begitu. Jadi artinya, makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, mangkutila duna nafsihi fahuwa syahid. Mangkutila duna ahlihi fahuwa syahid. Mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena bela diri, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena bela keluarganya, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya jangan dirampok, dia pun syahid. Jadi ini tidak bisa kita anggap seperti orang yang membunuh yang terlarang. Karena ini pada dasarnya pilihannya dua. Kalau dia enggak bela, dia pun jadi korban. Maka boleh. Dan itu dengan pembuktian bisa saja enggak berlaku hukuman qisas bagi orang yang membunuh dengan tujuan untuk mempertahankan diri. Silakan, Bro. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
begini. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar tidaklah berarti otomatis keluar dari Islam. Ya, yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar itu hanya golongan khawarij. Inilah orang-orang yang sikit buat dosa besar langsung dikafirkan, kok kafir, boleh dibunuh. Islam tidak. Ini hukuman tujuannya apa? Menjaga kemurnian masyarakat supaya orang nggak nganggap enteng berzina, nggak nganggap enteng membunuh, nggak nganggap enteng murtad. Tapi kalau dia berbuat hal yang demikian, apakah otomatis keluar dari Islam? Nggak. Ya, kecuali dia memang murtad, memang dah keluar dari Islam. Tapi berzina dan membunuh, apakah orang yang membunuh Muslim otomatis murtad? Nggak. Tapi dia adalah mukmin yang berbuat dosa besar. Dan untuk dapat terhapus dosa besarnya, tak cukup hanya istighfar. Istighfar hanya untuk dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Dia tinggalkan perbuatan tersebut, dia sesali, dan dia bertekad tak mau kembali melakukannya. Dan siap menerima konsekuensi hukuman kalau memang ada. Itu bentuk taubat. Ketika seorang penzina siap jadi rajam, itu taubatnya dia. Ketika seorang pembunuh ya siap dia menerima hukuman kisos, itulah taubatnya dia. Makanya saya katakan tadi, dia terima hukuman di dunia, tak dihukum lagi. Kalau betul taubatnya nanti dia di akhirat. Demikian. Baik, jemaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita di pagi hari ini. Mari sama kita tutup kajian ini dengan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.